Oke, okay guys. Jumpa lagi bersama dengan game Gaming, guys. Kali ini kita akan berubah menjadi tiff, guys. Oke, okay. tutorial menjadi tiff. Kita langsung aja menuju ke dalam, guys. Kita skill point kita set dulu sampai ke 9, guys. Ya, level job sudah 10. Oke, okay, pastikan sudah 10. Kita ini juga terdistribusi semua ke 9, guys. Dipakai semua, ya, 9. Oke, okay. kita langsung menuju ke instruktur terakhir. Ya, terus kita pilih yang jadi thief, jadi pencuri, guys. Oke. Okay. Oke, okay, dikasih novice cutter. Oke, okay, mantap. Nah, di sini adalah tempat uh, sebentar. Tadi kita dikasih novice cutter ya. 50 ya. Sekarang kita pakai apa ya? Novice knife. Oh, pakai cutter aja. Jadi posisi kita di sini nih. Nah, ini adalah Morok, guys. Lihat ke peta ini adalah Morok, guys. Oke, okay, ini Morok. Jadi posisi kita untuk berubah menjadi thief, jadi pencuri, guys. Pergilah ke arah barat laut, guys, atau arah jam 10, jam 11 sini, guys. Masuk ke portal ini. Oke, okay, kalau misalnya kalian itu dari luar tidak ikut pelatihan, kalian buru-buru monster sendiri di luar dan kalian ingin berubah menjadi thief. Nah, ke Morok, nah ke arah jam 10. Di sini itu ada satu tempat. Ini satu kawasan. Nah, ini adalah tempat untuk menuju ke piramid, guys. Piramid adalah satu adalah salah satu dungeon, guys, ya. Dungeon di situ ada mumi dan lain-lain. Sebentar. -lain. Eh, piramid itu kalau nggak salah yang isinya Minotaur kalau nggak salah. Bukan mumi, ya. Mumi itu di Spink kalau nggak salah, ya. Apa kebalik, ya? Oke, okay, anyway. Kita langsung menuju ke pelatihan. Eh, pelatihan. Tempat untuk berubah menjadi tifa guys, di dalam piramid ini guys nah ini kan arah ke sini guys arah jam 10 lagi jadi dari morok arah jam 10 masuk portal masuk ke area ini jam 10 juga di sini guys nyampe di piramid guys di sini ada satu kafra juga guys oke okay, bisa simpan posisi bisa pakai storage oke okay? thief trainer oke okay, untuk menjadi thief kita harus masuk sini dulu guys. Pertama-tama kita harus berbicara dengan orang yang ada di tengah-tengah sini guys. Lihat ke peta. Nih, tengah-tengah sini guys. Ada satu gap sini guys ya. Sepertinya sih di situ kalau tidak salah ya. Kita kita masuk dulu ke sini guys. Ya, ruangan ini seperti maze agak ribet guys. Kita harus menemukan jalan menuju ke tengah guys. Oke. Ikutin aja rute ini ada tangga awas, ada tangga. Kemudian muncullah di sini nih. Eh, benar nggak ya? Oh ya bener, bener bener Ini di tengah tengah. Nah, terus kita ke sebelah sini. Sebelah kiri ya. Oke, ketemu deh. Ini dia. Pembimbing tips sama anggota. Oke, pembimbing tips. Apa yang membawa ke tempat ini? Aku siap menjadi seorang thief, katanya. Oh, menjadi thief bukanlah hal yang harus dibayang, dibanggakan seperti itu, sai, katanya. Sebaiknya kamu memperhatikan bah apa nih bahasa ya. Dan tingkah lakumu sebelum tertangkap. Wah, bagaimana dengan ideku? Buatlah semacam pengumuman dan tulisan seperti ini. Aku ingin menjadi thief seumur hidup saya. Aku mau mencuri kekayaan orang lain. Tidak jelek kan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi thief? Eh, uh, kalau kamu bagaimana? <laughs> ya, aku benar-benar mau tentu jawabannya ini. Benarkah? Wow, kamu benar-benar aneh. katanya. bagaimanapun juga, kamu tidak boleh mengatakan pada orang tuamu bahwa kamu ingin menjadi thief di kehidupan nyata. Oke, okay? kalau kamu mengatakannya orang tuamu bisa berpikir bahwa orang narap terlalu berbahaya untuk anak sepertimu, <laughs> jadi kamu mau mendaftar jadi thief atau tidak? Ya, aku mau dong. Oke. Okay. Baiklah, sebutkan namamu, ha? Huh? Kamu bilang apa? GG bayangan? Apa soal GG bayangan? Mulai dari sekarang bukan saya lagi yang bertugas Saya hanya menerima formulir pendaftarannya Ingat ya Jika ingin menjadi TIF, tanyakan pada orang yang di sebelah saya Oke okay. Ya, aku siap Ada apa? Jika kamu ingin menjadi TIF, bicara kepada perempuan yang berada di sampingku Loh, dilempar bolak-balik Ya, aku siap menjadi TIF Baiklah, aku catat kejahatanmu. Uh, Sepertinya kamu mempunyai latar belakang yang menarik. Mungkin kamu cocok menjadi thief. Karena aku menyukaimu, aku memutuskan bahwa kamu lulus tes kerja yang bagus. Ya, ya. <gifat> Kemampuanmu akan segera dites. Apakah kamu tahu tentang tesnya? Uh, ya, ya aja. Oh ya, benar, Kak. Ini membuat semuanya menjadi mudah. Jangan lupa untuk membuat rencana dan persiapan dirimu untuk pergi ke kebun mushroom. Oke, mushroom. Bekerjalah secepat mungkin. Dan jangan sampai tertangkap, oke? Oke. Okay kita sudah mendapat titah nih titah nih di sini rubah job div bila sudah mengumpulkan cukup poin player akan lulus tes kebun mushroom berada pada arah yang berlawanan pada piramid dan bicara pada di sana kita harus mengumpulkan orange net mushroom dan orange gui mushroom guys ya oke kita tutup dulu guys terus kita menuju ke ALTU oke okay. kita keluar dulu guys Oke, okay, di sini akan akan sedikit repot guys ya karena harus mengumpulkan eh uh, mushroom-mushroomnya, guys. Oke, okay, kita keluar lagi. Aduh. Sebentar, sebentar. Aduh. Oke, okay, tut lumayan, dapat tut Sekarang kita sudah berada di luar guys Ingat kita save tempat dulu ya guys ya Biar nanti tinggal keluar Simpan posisi dulu Nanti keluar pakai ini aja Jadi nanti kalau setelah ngambil jamur Balik lagi pakai novice butterfly buat keluar dari sini guys Biar lebih cepat Di manakah engkau? Mana ya? Mana ya? Pedagang, bukan gue pedagang. Koni, bukan Koni, Koni. Di sini nih kayaknya di sini di atasnya. Hmm, bukan juga. Coba di sini, di sini. Nah, ini dia benar-benar di dekat pilar, guys. Namamu adalah GG Bayangan. Ah, namamu sudah daftar Baiklah, aku akan mengizinkan kamu masuk ke kebun mushroom, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Oke. Okay. Nah, kita harus panen nih, guys. Pain guni, gui. Jadi kita harus mengumpulkan 5 lima... ini, guys ya. Sebentar, kita lepaskan dulu novice cutter ya supaya cepat serangannya. ke empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas wah lima belas oke ini dia orange gui mushroom oke orange gui mushroom ini nilainya poinnya satu kalau net mushroom itu tiga guys jadi kita harus kumpulkan 25 poin guys nanti dijumlahkan aja guys ya aduh dipukul fabrik sebentar sebentar kita pakai dulu di sini novice cutter oke oke pukul lagi oke guys kita segera kembali lagi guys oke kita dari ladang kita baru aja kembali dari ladang mushroom guys. Untuk keluar kita harus bunuh diri guys. Di dalam ada concon, fabre sama spor. Kita pukul aja. Nanti kita dipukul-pukul-pukul sampai mati, kita keluar dari sini guys. Nah, eh tapi kalian harus ingat, kalian save point dulu. Simpan posisi dulu di sini guys. Simpan posisi dulu di cover ini supaya nanti pada saat kamu dihidupkan kembali, kamu akan dekat-dekat sini saja. Nah, di sini aku sudah mengumpulkan 10 GUI, 5 net. 5 uh, net ini itu nilainya 3 guys jadi 5 kali 3 itu ada 15 ditambah 10 jadi 25 sudah cukup guys ya poin ininya perlunya adalah 25 ya Oke setelah itu kita kembali lagi ke sini ingat guys kalau misalkan kalian mencari mushroom itu mushroom itu ada di semak-semak guys banyaknya guys kalau misalkan di ladang-ladang itu ya kamu melihat ada semak-semak nah carilah di semak-semak itu biasanya banyak di situ dia tersembunyi. Nah, kita tinggal ngomong sama dia. Berbicara kepada orang yang berada di sebelahku, dialah yang bertugas memeriksa mushroom. Oke. Aku telah diberitahu tentang kamu, jadi coba aku periksa mushroomnya. 5 Orange gui mushroom jumlah sepuluh. Total semua yang kamu bawa, 25 derajat. Dikalikan kecepatan cahaya dibagi tentergeral pi ditambah nilai sebuah politik. <laughs> Oke, okay, ini jumlahnya. Tepat 25 poin, kamu berhasil. Kamu telah menyelesaikan ujian TIF. Sekarang kamu adalah bagian dari kami. Oke, okay, selamat telah menjadi TIF. Sekarang kamu menjadi perwakilan dari guild TIF. Jika kamu mempermaklum guild kami... Jika kamu mempermalukan guild kami, kamu akan dikeluarkan. Aku berharap kamu bisa membawa kebanggaan bagi rekanmu. Selamat datang di guild, aku Brad, dan aku bertanggung jawab di atas SDM ini. Sampai jumpa lagi, oke! Okay, dan sekarang kita sudah menjadi Tif, guys. Oke, okay, guys, ini Tif, guys. Oke, guys, ini adalah thief, guys. Okay, guys, sampai sini dulu, guys. Tutorial kita, guys. Oke, okay. uh, terima kasih untuk sudah menyimak. Video ini, guys, ya. Uh, jika kalian menyukai video ini, guys, silahkan di like, subscribe, komen, share, dan lain-lain, guys, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, guys. Bye-bye.